Teman-teman semuanya, dimanapun berada, pada pagi hari ini saya sudah sampai di Masjid Citramas atau di area halaman Masjid Citramas. Setelah tadi kita sedikit mengucapkan pesan-pesan Ramadan ya, dan selanjutnya saya akan melakukan perjalanan mencoba menelusuri daerah rusun BPJS. Mudah-mudahan tidak ada halangan harungan ya, yakni kita dapat masuk melalui security ya. Andai kata tidak boleh ya, saya pun akan pulang lagi ya. Baiklah teman-teman, kita mulai saja dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Area Gelora Citramas ya, di bawah ini teman-teman. Gelora Citramas ya, yang di sana rusun BPJS teman-teman ya. Coba kita akan sedikit putar-putar sini.
kita akan putar-putar dulu di area. Oh, ada kucing depan ya. Ada kucing depan. Ya. Area kawasan Geraha Citramas ini, teman-teman ya. Sini kita akan coba putar-putar. Teman-teman, woi, luar biasa tamannya ya. Tamannya bagus-bagus, teman-teman. Taman Geraha Citramas ya. Sangat menarik. Nah, ini dia gedung Geraha Citramas. Nah, kita putar-putar dulu sini, teman-teman. Nah, ini apa ini? Selamat dan bahagia atas pernikahan Kevin R. Silgar dan Desi atau Kamarudin ya, AMD ya, Nyonya Ginting beserta Tarigan KDA ya. Oke. Nah, ini bekas sampah-sampahnya, teman-teman. Kita melihat seekor kucing berjalan ya. Hei, Cing, mana Cing? Iya, mana? Ikut. Oke lah. Ini belum dibersihin, teman-teman. Sampah bekas acara. Ini kita putar-putar aja lah, kita tamat. Taman-taman di Citramas ini, teman-teman. Baiklah teman-teman, saya tidak jadi masuk kawasan dusun BPJS karena dijaga security dan sebetulnya tak apa-apa, cuma saya segan ya karena tidak ada tujuan. Jadi saya akan coba keluar dari kawasan dusun BPJS ini ya.
kawasan ini, dusun BPJS ini. Oh iya, sekian. Alhamdulillah teman-teman, saya bisa mengunjungi rusun BPJS ini yang sebelahnya lagi. Ini kenal ya Ustaz Supian ya, kenal ini imam masjidnya, kenal teman Iksida, ikatan imam Sunda ya. Teman-teman, sampai di sini dulu, kita akan keluar dan tentunya akan pulang ya,
mungkin hari ini kita akan pulang dulu ya, menuju rumah dulu. Di sini di rusun BPJS ini ya. Tidak akan mencoba keluar, tidak untuk pulang. Teman-teman, saya tidak pulang dulu, saya akan belanja dulu di kedai ini untuk membeli apa keperluan yang ada di sini ya. Jadi sampai sini dulu teman-teman, kita close dulu. Kita akan belanja di warung ini, Khairul Anwar ya. Itu di warung kita kenal, warung Aceh ya, kedai Aceh. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.